Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandala, bertemu dengan saya Nauratul Izzah dari Lembaga Persman 2 Langkat. Memulai tahun ajaran 2024-2025, Man 2 Langkat melaksanakan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, yang dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2024 hingga Rabu 17 Juli 2024. Senin 15 Juli 2024, Man 2 Langkat memulai kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah untuk tahun ajaran 2024-2025. Matsama bertujuan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenalkan program dan tata kelola sekolah, serta menanamkan konsep pengenalan diri dan budaya sekolah. Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas seperti upacara pembukaan, pengenalan materi, dan pembinaan awal kultur sekolah. Matsama merupakan langkah awal penting bagi siswa baru untuk memulai perjalanan pendidikan mereka dengan baik dan tertib. Semua pihak diharapkan berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan matsama agar berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta didik. Ibunda Lena Erpohan, SPD MPD mengatakan, harapan untuk siswa-siswi tahun ini supaya mereka lebih meningkatkan kualitas diri setelah mereka bergabung menjadi siswa-siswi Man 2 Langkat. Tujuan daripada madrasah kita melaksanakan matsama untuk tahun 2024-2025, yaitu seperti kita ketahui, matsama itu masa ta'aruf madrasah, yaitu masa pengenalan. Jadi semua siswa-siswi kita yang baru ini, sebelum pembelajaran, mereka itu harus mengenal semuanya, mulai dari guru-gurunya, kemudian lingkungan sekolahnya, kawan-kawannya, supaya ketika mereka nanti sudah melakukan pembelajaran, tidak merasa canggung lagi dan tidak merasa asing dengan madrasah tercinta kita ini. Itulah tujuan utama daripada kegiatan matsama kita untuk kali ini. Dengan harapan-harapan Memlena dan juga seluruh guru-guru yang ada di Man 2 Langkat ini, untuk kelas 10, marilah Ananda semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri, dan juga untuk anak-anak Memlena juga yang kelas 11 dan kelas 12, berikanlah contoh teladan kepada adik-adik kelas kalian yang baru ini, supaya kita bisa lagi berkolaborasi menjadikan madrasah kita ini, Man 2 Langkat ini, lebih hebat, lebih mandiri, dan juga lebih berprestasi. Harapan Memlena dan juga pesan Memlena untuk peserta didik baru ini, jadilah anak-anak hebat, jadilah siswa-siswi yang berprestasi di bidang kita masing-masing. Semuanya belajar yang benar, ikuti disiplin, tata tertib, Man 2 Langkat. Insya Allah Ananda akan menjadi orang-orang hebat suatu saat nanti. Sekian berita hari ini, saya Nauratul Izzah beserta kru yang bertugas melaporkan.